Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara membuat tulisan Arab pada Sparkul. Kalau dulu saya sudah membuat tulisan juga dengan menggunakan Inkscape, yang sekarang juga masih menggunakan itu tapi ada modifikasinya. Silahkan kalian lihat video-video yang dulu. Dan untuk membuat tulisan Arab kita membutuhkan Inkscape ya. Kalian bisa download terlebih dahulu dan versinya adalah gratis ya teman-teman. Jadi kalian bebas menggunakan Inkscape tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita mulai tutorialnya ya. Yang pertama, tentukan dulu tulisannya. Kita membuat tulisan Arab terlebih dahulu ya, tentukan bahwa itu sudah tulisannya Arab ya, fontnya Arab. Kita ketikkan saja marhaban gitu aja ya, biar agak mudah. Kita ketikkan kata marhaban. Baik, setelah itu kita ubah ukurannya ya. Kita tarik saja seperti ini teman-teman ya. Baik, lalu kita ubah bentuk fontnya teman-teman ya. Oke, fontnya kita pilih yang Sakal Majalah saja. Nah, ini dia Sakal Majalah, biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita menuju ke bagian atas, lalu kita ganti ya, kita convert ke part, yaitu objek ke part. Kalau sudah selesai kita cek coba ya. Nah ini artinya sudah selesai ya, sudah bisa. Lalu kita buat layer ya, add layer. Itu kita akan bekerja pada layer di atasnya atau layer yang kedua. Sekarang kita buat pena ya, kita menggunakan pena tersebut. Lalu kita sekarang pencet pada tombol ya, tombol keyboard Shift Control lalu F. Lalu kita ketikkan, kita lukiskan ya, kita lukiskan seperti ini, menyesuaikan dengan tulisan Arabnya. Lalu di bagian stroke style kita pindah pixel aja biar memudahkan. Lalu isi 50 gitu, yang penting yang bagian sini itu agak penuh gitu ya. Lalu selanjutnya maaf ya, opacity-nya sekarang dijadikan 0 ya. Itu kan white-nya 50, lalu opacity-nya dijadikan 0 biar dia tidak kelihatan. Baik, nah seperti ini teman-teman ya. Baik, yang selanjutnya adalah hak sama baknya, sama seperti yang mem sama roknya. Kita buat seperti ini teman-teman ya, menggunakan pen tool tadi. Baik, lalu sekarang ukurannya kita perbesar. Sekarang kita perbesar ukurannya 50 seperti tadi ya. Baik, nah, kelihatan sudah besar dan sudah sesuai. Baik, sekarang opacity-nya kita kurangi menjadi 0. Lalu kita nolkan ya. Baik, yang sekarang yang baknya, titiknya ya, sama seperti yang tadi, kita buat 50 juga. Dan opacity-nya kita buat 0 atau 0 ya. Baik, sekarang kita save. Sudah selesai ya, selama ini proyeknya sudah selesai. Kita sekarang save di desktop aja biar mempermudah ya. Oke, lalu kita save. Baik, sekarang kita membuka Sparkle-nya. Kita membuka aplikasi Sparkle yang akan kita buat tadi ya. Lalu kita buat teks ya, kita buat baru aja. Kita cari yang gambar,
lalu kita browse dan kita cari pada desktop kata yang tadi sudah kita simpan ya, formatnya SVG ya, ini dia. Oke, sudah selesai teman-teman, kita fokuskan dan kita play sekarang ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa kita cepatkan lagi biar lebih cepat ketika ya, biar cepat. Oke, sekarang sudah seperti ini teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.